Mau bikin sarapan. Nafas habis lari. Yang gochujang ini enak kalau dicampur rapoki, guys. Tuh, kita belum pernah coba sih. Ini bisa buat ide jualan ya, bunda-bunda ya. Bisa berarti, banget berarti ini. Berarti masaknya langsung pas satu adat. Makin gak doyan. Dasar. Kita always here. Akhirnya kali kita mau bikin satu resep yang emang bener-bener ini enak banget sih, meskipun kita belum pernah coba. Jadi ini kita taunya di Instagram ya kan, di Instagram. Terus kayaknya oh, kok enak gitu. Ini kita mau coba ya. Dan sebelum itu pagi ini kita habis running. Terus for your information, bentar lagi berat badan kita menyentuh angka 50 kilo. Jadi 59 lah ya, mau ke 59 kilo, bukan 50 kilo, mau menyentuh angka 59 kilo. Nanti kalau misalnya udah menyentuh angka 59 atau 58, kita bakal kasih pengumuman. Emang penting ya? Ya penting dong gitu. Jadi ya gitu sih, kita lagi kayak semangat-semangatnya olahraga gitu, terus semangat-semangatnya jaga makan. Nah maka dari itu kita kan pingin pizza tuh, tapi kita kayak gak mau makan yang terlalu pizza banget gitu loh. Akhirnya kita sepertinya menemukan cara untuk membuat pizza sendiri yang sepertinya kalorinya lebih bisa kita atur. Nah bahan-bahannya itu gampang banget ya kan. Ini ada roti tawar. Kalau kalian mau pakai roti gandum boleh. Sebenarnya kita kemarin tuh mau beli roti gandum, tapi kan ini berhubung yang makan nggak cuma kita aja, yang makan orang seisi rumah. Kita buatin semua orang seisi rumah cemilan ini. Jadinya kita pakai roti tawar aja. Terus yang kedua itu sosis. Tada, kita pakai sosis kanzler. Kalau sosis kanzler bisa langsung hubungi admin kan, bisa langsung endorse. Jadi kita pakai sosis ini. Ini yang rasa keju. Terus yang hot lava satu sama yang gochujang satu. Ntar kita kombinasikan gitu. Terus ini ada saus bolognese, boleh pakai merek apapun. Dan yang terakhir ini ada dua macam keju. Ada keju cheddar dan satunya lagi keju mozzarella gitu guys. Kalau misalnya emang kalian mau ganti sosisnya, mau pakai pepperoni atau mau pakai pentol, itu boleh banget. Nah kalau misalnya mau dikasih saus samyang, boleh. Oke langsung aja kita mau eksekusi. Kita panggil dari Dadu. Jadi mana ya? Masih kumbus-kumbus, jadi ini ceritanya kita mau bikin sarapan. Nafas habis lari. Yeah. Bau lambung guys. Tapi bagus ya, mengkilapnya kayak glowing gitu padahal berminyak. menghibur di situ dia. Langsung disuguhi dengan keju. Yap. Jadi bisa gak cara bikinnya? Yuk gimana yuk, aku bantu ngeriwuin. Jadi bantuin makan aja ya. Ayo, tapi ini bikin french toast enak ya kayaknya. Iya enak tuh bikin french toast. Yuk, ini prosesnya gampang banget. Boleh langsung dimakan gak? Iya boleh, aku mager ya guys ya. Duduk ya. Coba. Inspirednya kapan? Nah, inspirednya kapan gak tau, inspirednya kapan ini? 26 November tuh kapan ya? Duh. Sekarang? Oh aman, 22. Sekarang kapan? 22. Ini? Anu tamu? Harus yang ini atau yang susu boleh? Eh, gak enak tau yang susu. Terlalu blenger ya? Terlalu manis. Udah cuci tangan lu ya? Udah ya. Tapi belum manis. Gimana? Oh langsung aja. Langsung ya? Kok PW banget ya bu ini? Ini kita bagi 4 ya. Gini. Oke. Satu. Ini asin ya, Mam? Oh, kayak pizza ya? Iya, kayak pizza. Di oven ya? Dua. Di air fryer boleh, di kita mau di apa? Microwave boleh. Nih ya, jadinya kecil-kecil kayak gini. Kita di oven. Di microwave belakang nih. Microwave. Mah, mikro or micro? Mikro kan badannya nah, kecil. Nah, ini. Nah, jadinya kayak gini, guys. Jadi aku lo botot tusuk gigi Daddy. Oh iya, aku ambilin dulu. Iya. Sebenarnya tuh di sate, guys. Cuma kayak di sate tuh kayak terlalu panjang gitu kan ya. Ya udah kita tusuk satu-satu aja gini. Nanti ini ditusuk ini satu. Satu kan. Jadi pasti nyari kunci di tangga paling bawah. Ini kita sama duduk ya. Yang kedua, kita mau potongin sosis. Ini sosisnya kita potong dulu. Ini enak loh kalau di apa dimakan gini. Ntar kita ukur. Nah, ini sosisnya kita bagi jadi 4. Nah, jadinya oke, jadinya gini. Nah, jadinya jadi 4 gini ya. Oke, ini kita sisihkan. Ini tanpa minyak ya, guys. Tanpa minyak tapi kejunya banyak sama aja.
sudah. Aku kasih asupan susu di pagi hari. Loh, kok gak ada kepalanya, Daddy? Nufis. Nufis. Cinca mas Leo. Ini benar enggak apa-apa. Enggak usah, Daddy. Enggak usah. Dia enggak usah muncul. Gaji buta berarti. Enggak dibagiin. Enggak tak bagiin gajinya YouTube kamu. Daddy go out nah. Daddy tolong ambilin mangkok tuh kan. Daddy tuh yang minta tolong ambilin ini, Daddy, ambilin ini, Daddy. Ngehe, ini yang original. Kita taruh di sini. Mangkok lagi satu. Ini yang ori ya. Kok aku kepo dimakan dulu deh satu buat. Emang enak. Ini yang buat saus hot dulu ya. Seperti tadi sama kita bagi 4. Ini tapi jadi nanti maamnya pelan-pelan loh ya. Ini kayaknya ini enak banget. Nanti orang rumah belum kebagian udah dihabisin Daddy. Nah sekarang yang gochujang. Yang gochujang ini enak kalau dicampur rapoki guys. Tuh kita belum pernah coba sih. Yang Nah, ini sudah. Sekarang kita tinggal lipet-lipetin. Kita panggil Daddy ya. Daddy bantu lipet-lipet. Kita kayaknya pindah kamera deh. Iya, pindah kamera yuk. Yuk, gimana nih, Bunda? Nah, banyak ini lalat ya? Iya, lagi musim mangga, guys. Bukannya mangga sama lalat. Enggak tahu, katanya sih gitu, kalau musim mangga banyak lalat. Jadi satu. Gimana cara ajarin dulu tutorialnya? Ajariku cara melupakan. Yeah. Ini pertama kita kasih salon saus bolognese dulu. Ada ya. Ada yang ke salon kayaknya. Saus bolognese. Terus benar gitu tau mam? Iya sayang. Aku nggak suka roti asin sebenarnya. Diratain. Kenapa nggak pakai sendok aja? Makanya aku mager soalnya kesana. Ya. Agar aku tetap dalam pelukanmu. Pancari hidup tanpa cintamu, ajari aku. Apa? Hasilmu. Kita oldies banget yang nyanyi lagunya Tangga ya. Yang ikut nyanyi berarti kita iya. Tahun 90-an. Nah yang kedua, sosis. Masuk. Masuk ya bapak ya. Cukup gak ya? Cukup dong. Kerjaan banget ya sih, bikin-bikin gitu. Nah, terus ditusuk. Oh, yang ujungnya. Oke, okay. Nah kan gini kan. Lucu. Nah, terus kasih ini. Pizza banget. Bisa, eksekusi yuk. Bisa ya, Daddy ya. Mini pizza. Lucu kan. Sepertinya kita harus ngetrai dulu. Daddy mau ngetrai gini nggak? Langsung di oven. Lo nggak ngetrai langsung dihap gini. Nah, emang udah masak lah itu sausnya. Loh, ya sudah toh Pak De, masak belum Pak De? Masak Pak De? Iya, ini kita mau ngetry dulu ya. Kita ngetry bismillah. Lu bisa lagu ini. Dan enak banget bongol. Nanti aja aku nunggu Mas. Daripada trust isu. Itu bolong mesi. Ini kita coba yang pakai saus gochujang. Enggak bisa dipiting. Kalau enggak bisa dipitingnya kena, bisa toh? Ibu ini nyoba semua langsung. Ini kenapa kalau dibantuin suami tambah kayak kuotor semua, yo? Sudah ini? Belum. Semua lama? Iya toh. Rasa ya bikin ini. Rasa apa? Capek kan? Nasi bunda. Berhubung ini masih ada sosisnya, kita bikin yang versi besar ya. Yang versi besar, pizza besar. Tunggu pizza. Dua. Enggak. Satu aja. Wah, ini porsi besar. Nanti kalau kita cocok, jualan ya, Mom? Jualan, iya benar. Ini bisa buat ide jualan ya, bunda-bunda ya. Bisa berarti, banget berarti ini. Berarti masaknya langsung pas aku ada yang order ya? Iya benar. Nah, ini ditata kayak gini tuh. Gini harusnya, kan miring nanti ditekuknya. Oh, enggak ditekuk. Begini aja. Walah. Nah, biar semuanya tuh masuk gini loh. Biar enggak kebuangnya coba ani. Oh, enggak perlu gitu kan. Nanti aja. Nyokong. Kacunya kurang banyak apa. Nah, kita masukkan ke microwave ya, guys. Microwave. Nih kita microwave. Kayaknya 5 menitan. Gosong. Enggak. Nanti ini yang terakhir ya. Wafer ternyata. A few moments later. Woi. Guys sudah mateng. Tapi panas nggak sih? Oh enggak kok. Lumayan sih ya.
Emang aku tuh suka tebus ya. Luweleh tapi guys. Luweleh. Yang kedua kita yang ini. Melted sekali, lagi berantakan sekali. Jadi kok kayaknya nggak suka ya? Asin soalnya. Karena jadi ini roti asin, ya udah kita dulu ya. Yang bikin kontennya nggak suka gimana orang-orang. Tapi buat pecinta asin kayaknya enak ini banget. Okay. Ini oke, kayak kita kan pecinta roti asin. Ini kita ilangin dulu. Melted re, kasih saus lagi guys. Ini kita sambil nunggu yang besar ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini loh bentukannya. Nah, kayak gini. Tuh. Kayak bismillah. Banget. Harus dilepas. Enak. Oh. Panas banget. Oh. Ini aku enggak pakai saus dulu ya, guys. Karena kita suka roti-roti asin gini loh, kayak roti abon gitu suka gitu. I don't think so. Aku enggak yakin kamu suka. Rasanya enak banget nih. Tapi aku kayak ada rasa manisnya, asinnya. Enak. Kayak mahal ya. Karena dari itu ya, Mama, Pak. Saus bolognese tadi. Iya, ya? Benar. Nah, aku matiin dulu. Enggak. Ini enak, tapi kalau aku emang gak suka roti manis, jadinya kayak kurang bisa nikmatin gitu. Karena ini roti tawar kan. Kalau jadi kayak pizza sekalian pizza gitu loh. Gak juga sih, pizza gak terlalu suka. Gak suka ya? Enak sih ini menurut aku. Aku gak butuh, jujur. Ini sebenarnya enak, tapi aku kayak gitu. Kayak mau makan tuh, mau menikmati enak banget tuh gak bisa gitu. Karena jadi gak terlalu suka roti asin. Jadi kayak gitu. Sayang banget nyobain ini. Gak suka sebenarnya. Aku 8,5 sih. 7. Tujuh, okay. I don't mind. Dari bentukannya emang gitu tau, harusnya lebih rapi ya? Lebih rapi sih harusnya, tapi ya udahlah ya. Emang kita kan basicnya bikin cookies. Jadi gak mau coba lagi? Iya, yang sosis. Makin gak doyan. Dasar. Maaf, tapi sosisnya enak pol ya, Mom? Sosisnya enak pol ya? Daging, mendarah daging. Oke guys, buat kalian boleh banget cobain resep ini. Yang gede dong, tunjukin bentukannya. Tangan gak ya? Wow, tuh, waduh gila sosisnya. Ini kok enak pol. Tuh kan Kanjur, bisa Kanjur kita loh. Kita sini pakai penyanyi Kanjur. Yeah, mention Kanjur. Bantuin yeah, mention ke Kanjur guys. Gak, kenyang. Gak kenyang. Next mau bikin apa-apa, komen di bawah. Komen di bawah ya. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Habis keren, Mom.